Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Wah, makin banyak nih yang request slime yang gak biasa. Kak bikin slime tanpa aktivator dong. Kak bikin slime tanpa gom dong. Kak bikin slime tanpa baking soda dong. Kak bikin slime tanpa lulur ayudia dong. Pokoknya tanpa, dan tanpa. Baiklah, Aruna akan wujudin buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadahnya. Selanjutnya, siapkan Royco. Ini Aruna ambil dari dapur teman-teman. Pakainya Royco ayam. Tuang Royco ke dalam wadah. Ini Aruna tuang semuanya teman-teman. Nah, udah semua kan? Pasti bakal gurih nih slime-nya. Selanjutnya, tambah dengan sedikit air. Ini air biasa aja. Kemudian aduk-aduk. Oh iya, aduknya hingga terlarut sempurna ya. Jika sudah, siapkan wadah lain. Siapkan juga lempo finalnya. Tuang lempo final ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Selanjutnya, tambah dengan pewarna makanan. Ini biar hasilnya lebih menarik aja. Kemudian aduk-aduk. Tuang larutan Royco sedikit demi sedikit ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk.
Wah, belum memisah nih Aruna tambah dengan Royco-nya langsung. Terus aduk-aduk. Jika sudah, Aruna simpan beberapa hari dulu ya teman-teman. Simpannya dalam wadah yang tertutup. Wah, ini hasil setelah seminggu teman-teman. Hasilnya ternyata lama untuk terbentuk. Aruna remas-remas ya. Wah, masih ada airnya. Sekarang Aruna coba untuk mainkan. Slime-nya jadi sih teman-teman. Hanya saja teksturnya mirip karet. Aruna lanjut main-mainnya ya. Nah, bagaimana kalau menurut teman-teman? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!